terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Desa Bakah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Diketahui kebakaran terjadi di rumah milik Katemin, warga RT 1 RW 1 Desa Bakah. Saat terjadi kebakaran, korban sedang tertidur. Korban kemudian terbangun saat api mulai menjalar ke seluruh penjuru rumah. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban sempat membantu memadamkan api. Namun, api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas dari Polsek Kunduran bersama 3 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian mencapai 200 juta rupiah.